Saya nak jelas dari sini juga bahawa cecin adalah ibu angkat daripada haiwan ini. Dia baru memberitahu saya bahawa bukan saja dia menjaga seekor anak ketika anak dia dilahirkan, juga dia dia menjaga anak angkat dia yang ibu dia tidak anak bela, dia bela, bermakna dia telah bela dua ekor di China. Di China. Oh. Ya, masa kelahiran pertama dia. Pertama. Jadi pengalaman dia untuk menjaga baby amat pengalaman. Any name for the baby panda? Not yet, because there's a, we leave it to the NRE, the ministry will decide. Are there any events to pick up the new name for the baby panda? I think we had a discussion with the ministry this morning. Our president have mentioned that we leave it to the ministry, and some suggestion has come. Maybe they have a names competition. Maybe, I mean the ministry will decide that they're going to see the PM. Nama kalau ikut agreement, boleh semua negara boleh propose nama dan kedudukan dan dari peringkat NRE dan juga CWC dekat China. Satu yang menariknya, dia telah ada kelahiran pada tahun 2013 pada tarikh yang sama. 18 Ogos. Ya, cuma set berbeza jantan. Dan 18 Ogos 2015 betina pula. Koinsiden yang begitu menakjubkan. Kita adalah negara yang ketiga yang membiarkan panda di dalam captivity secara natural. Yang pertama dulu adalah San Diego Zoo, kemudian ada Viana Zoo, dan Malaysia yang ketiga. The rest all through artificial insemination. Dan yang saya katakan is a world record adalah cepatnya kita membiak dalam setahun dah dapat through natural breeding.